di Gembulan pas. Ini kampung turis resto nih. Sunsetnya, masya Allah. Itu pada mau berangkat nih. Tuh di Gembulan pas. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Prianti. Anginnya kencang. Cang pisan. Saat ini saya di jalan lintas pesisir ya, Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu. Tuh teman-teman bisa lihat cuacanya mendung kelabu merata. Mendungnya merata. Sebelah kanan teman-teman langsung dipasang pohon cemara, pohon ketapang kencana, terus you know ya sudah tinggi-tinggi tuh. Ini di kampung turis resto nih. Cuacana kianya tuh, ini mau dijadikan apa? Asik, buat foto-foto nanti. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Sekarang sudah seperti ini ya. Odong-odong. Naonnya ianya? Tiketnya? Naonnya tuh? Kita lihat saja nanti. Ya, Pak. Nih pembangunan terus dikerjakan. Ini pakai batu mukanya. Jadi ke area sini, ke area Cikembulan Pas, ini sampai ke kampung turis. Ini nanti bagus sekali. Alun-alun Pamprokan tuh. Sore ini. Truk. Ngirim. Truk batu.
miring. Nanti kita lihat situasi di Pantai Pangandaran. Nanti sampai ke sana mau ke pelabuhan PPI Cikidang. Banyak yang olahraga sore-sore begini. Tadi pagi sih cuaca memang ada gerimis, ada hujan sebentar pagi tadi kalau di tempat saya di sana. Terus malah sekarang mendungnya merata. Dari sini sampai ke sana ke barat juga. Botram. Suasana sore hari di sekitar sini. Di sekitar Taman Sunset. Masih banyak ya. Pengunjung masih banyak yang di sini. Ini sebelah kanan nih Taman Pangandaran Sunset. Yang biasa suka nongkrong-nongkrong di sana di sekitar pos 5 di sana banyak yang nunggu sunset ya sore-sore hari. Motor hunkul sekarang nggak kelihatan dah motornya, sekarang bisa dibawa ke sana. Biasanya di sini nih di pinggir jalan itu ramai motor itu berjejer. Sore hari seperti ini walaupun cuaca mendung di sini, di sekitar air di pantai itu sebelah sana masih cerah, masih caang, masih terang. Ini masih ada juga. Kalau yang ke Pangandarannya tadi pagi, yang sekarang masih ada di sini. Tuh. Nelayan juga ada yang menjaringnya di sini di pantai barat. Pos 3 sepi, sudah sepi karena ini sudah sore. Sudah.
udah sore. Tapi kendaraan-kendaraan masih ada. Ke arah laut itu kelihatan dari sini langsung. Tapi anginnya kencang tuh, kelihatan dari sini. Ini area yang paling dekat ke pantai. Di mana numpang cakep nang tadi dia we. Kita ke sini. Saya sekarang berada di depan Tanjung Sari ini. Kita lihat area pantainya di sekitar sini ya. Nih. Ini Tanjung Sari. Terus ke area sini. Kita lihat ke pantainya. Tuh, kita ke sini. Oh, cuanki ini makanan khas kulineran di Pantai Pangandaran. Tuh. Cuacanya mendung. Ya, kalau ke pinggir pantai jadi terang. Sini di Pantai Pangandaran. Ini di pantai barat ya saya. Tuh, ada terang sedikit. Tapi ke arah sana itu cuacanya sudah kelabu, awan-awan kelabu tuh di sana. Tapi kalau seperti ini kan malah enak ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu apa, silo. Yang itu di tengah-tengah itu banyak perahu-perahu nih, teman-teman coba lihat. Perahu-perahu nelayan di sana. Ini mau ke sana, mau ke tengahnya. Tuh, sore-sore sambil duduk di sini, sambil memandang sunset, sambil santai-santai mantai. Tuh, mau duduk di tikar bisa, mau di kursi juga bisa. Ini terang nih. Sunsetnya, masya Allah. Kita lanjutkan ke sana, ke arah pantai timur, kemudian ke sana, ke pelabuhan Cikidang. Lanjutkan. Oke. Sin Hidra. Tuh Caang ayo nama. Sekarang sunsetnya Caang. Kita ke sini. Hmm.
ini pusat asin-asin juga di sini. Pusat oleh-oleh ini di sini nih. Pantai Timur, Pangandaran. Kalau menjaringnya sudah selesai, sudah beres, tapi itunya yang jualannya masih ada. Tangkal Katapang. Ya no, itu no permainan air. Itu tuh banana boat. Sore-sore. Hah? Anginnya sampai. Anginnya meni ageng pisan. Anginnya kencang pisan nih. Pasar hasil laut di Pantai Timur. Kita mundur ke masih. Apa nyemangat? Kursi-kursi di pinggir pantai enak. Jadi enggak duduk di tembok. Tapi ya jajan dong. Tuh tinggal di hemok game nih. Bergerak nama nih ya bisa tuh ini The Trips sebelah kiri ini jajanan kah naon tukang naon bakso ini lagi nih di sini banyak jajanan apa terdagang barat. Taman Sunrise, Pangandaran Sunrise. Terdagang barat. Nih, ombaknya segini, tapi anginnya kencang sekali ini. Dari Pantai Pangandaran tuh pada berangkat nelayan sebelah sana pada berangkat terus warga Cidadu di situ motor di pelabuhan tuh airnya tuh normal, nggak sedang surut. Terhadap
lampu merah. Libur ya sih. Hah? Minggu mah libur ya. Tukang naon deh? Baso. Baso naon? Baso goreng. Keur aya acara mah. Aya keritu Neng ka dieu deui teh aya. Ku minggu keur. Ari sih di zaman teu hari Minggu ge pinuh bae. Hari biasa teh. Hari Minggu. Hah? Jalanan ke Payun ah. Jalan Norobos. Nah, di depan nih. Kita masuk ke pelabuhan ya. Ke kanan. Tak, iya teh salah. Jangan dituruti ya. Tuh kan. Ramanya. Pindah aja. Kita mau jajan, hah? Simang nanti pindah aja. Nawan? Simang nanti pindah aja. Ini yang ini. Kita. Mozzarella corn dog. Estelar Sultan. Fooding. Puding pla. Ini sushi. Resellernya. Ini sushi. Tuh. Terus? Sushi. Iya bulbul ada. Yang ayam yang nggak pedes sih. Ayam ini. Ini pedes nggak? Teriyaki. Ini scramble barbecue nggak pedes. Ini aja. Sebat. Tu ono nungguan. Ono nungguan tu. Si kebab. Tu kesan. Tahu otak-otak crispy. Kesan. Arah pelabuhannya ke arah sebelah sana. Tahu gejrot pasti. Neng. Seberapa? Seberapa? Agung. Seberapa? Abonnya 2. Itu mah puding ya. Puding terus. Saya cuang dulu. Ayo baso. Baso aneka minuman. Dessert. Takoyaki. Telur gulung sempol. Iya sih emas ya. Pisang. Baru datang nih Cie Donat. Cie Donat. Sana. Ayo pun. Kita ke pelabuhan. Saya telur gulung, sempol, es kelapa muda, es jeruk, telur gulung, es sari tebu, tahu walik. Sini. Belum sampai kita di pelabuhan PPI Cikidang. Tapi cuacanya tetap
mendung ya sampai ke sini juga. Tuh pada mau berangkat nih. Semoga pulangnya dapet ikan yang banyak, kah? Yus. Mau nak? Mau almaran? Tuh, tadi saya dari sana tuh, apa? Jembatan Merah. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.